Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Okey, terima kasih kerana masuk kelas pada pagi ini. Cikgu mulakan kelas ya. Minta izin semua ya. Alright, murid-murid jadi sambung ya untuk cerita semalam. Jadi semalam murid-murid telah belajar mengenai koordinasi badan. Maksud dengan senang cakaplah bagaimana badan kita menerima rangsangan. Menerima rangsangan. Jieshou ciji. Menerima rangsangan sehingganya kita badan kita membuat gerak balas. Zuochu fanying. Gerak balas terhadap rangsangan tersebut. Okey, jadi kamu perlu faham kalau kita punya situasi semalam dah sebut, jika ulangkan semula empat situasi ataupun kita kata isu lah. Situasi itu pertama, jika dah cakap mengelak penumbuk. Mengelak penumbuk. Topi cantau dia isa. Okay, sebab benda ini adalah soalan yang lazim. Soalan lazim ditanya ya murid-murid. Sekejap ya. Soalan lazim yang ditanya. Apalagi mengangkat telefon. Yang dua, mengangkat telefon. Sebab telefon dering. Kamu angkat telefon dan jawab, oh hello, hello. Ah, kenapa? Itu pun kamu perlu jawab. Aku dengar telefon dering, ambil dengarlah. Ya, jadi dari kamu dengar sampai kamu angkat telefon, apa yang berlaku? Kamu terangkan. Angkat telefon. Kedua, ketiga sekarang, apabila tangan kamu sentuh benda panas. Okey, contoh lah, kamu sentuh benda panas. Ouch, tangan kamu akan elak. Jadi apa yang berlaku daripada kamu sentuh panas sampai tangan kamu elak? Tiga. Dan satu lagi, kalau kamu masih ingat, cikgu dah cakap gula. Gula sugar manis. Letak pada lidah. Oh, tak rasa manis. Air liur keluar banyak. Wah, sebab sedap. Jadi apa yang berlaku daripada lidah sampai anda keluar air liur? Gerak balas air liur itu. Jadi semua ini, kamu perlu pegang konsep dia. Contoh ini pegang, tanya diri. Ini dia pun cik, tanya diri ya. Apa yang berlaku antara. Dari sekali lagi, rangsangan. Dari rangsangan, from stimulus until respond. Sehingganya gerak balas diambil oleh badan kamu. Jadi itulah yang kita telah belajar semalam. Cikgu tak ulang untuk itu lah. Hari ini kita terus kepada satu perbahagian yang penting, lukis. Jadi sebelum kita nak lukis, cikgu perlu buat sedikit ulang kaji mengenai sistem saraf manusia. Jadi mungkin murid-murid akan tanya, cikgu sistem saraf saja kan? Senanglah. Jadi cikgu nak tunjukkan pada skrin. Okey. Nervous system ya. Kalau anda tengok pada ini. Okey. Jadi, kalau anda tengoklah gambar raja ini. Bagaimana kamu sebenarnya nak buat satu rumusan? Rumusan mengenai apa yang kamu nak faham. Jadi, cikgu pun tak nak buat masa. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, murid-murid. Bagaimana kamu nak tahu sistem saraf badan kita? Cikgu, apa itu sistem? Kalau kamu ingat, kamu telah belajar pada bab 2 tingkat tak 4, bermula semuanya dari sel. Dari sel menjadi tisu, tisu organ, organ menjadi sistem. Sistemlah menjadikan organisma seperti yang anda nampak. Jadi tengok pada skrin kamu sekarang, sistem saraf ini seperti sistem lain. Kalau kamu dah ikut JECU sejak awal lagi, kamu telah belajar sistem pengangkutan dengan JECU. Sistem peredaran darah lah. Sistem tidak lupa juga sistem limfa. Limfa, stik, badan. Sistem saraf pula bermula, kalau anda lah lukis, bermula dengan otak. Okey. Jadi otak itu ada banyak bahagian. Nanti kamu akan lukis. Masa akan datang, kita akan lukis secara mendalam dan ada saraf tunjang. Okey. Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, ya, cikgu tengah cuba nak lukis supaya anda faham ya apa yang tengah berlaku ya. Jadi ini otak. Dan yang ke bawah ini paling tidak saraf tunjang. Cui senjing. Ya, benda yang berada di dalam tulang belakang kamu. Jadi dua-dua ini, cikgu guna merah ya. Warna merah ini. Inilah kita yang panggil sistem
sistem saraf pusat sencing cungci pusat paling penting. Dia yang mengawal segala-galanya. Dan kalau kamu orang yang waras, ah, okay, bahagian otak belakang ini ada cerebellum. Kalau kamu nak belajar betul-betul kan, jadi otak lah. Jadi kalau tanpa sistem saraf pusat, apa yang kamu sekarang rasa benda itu benar, macam orang kita panggil kata reality kan, benda yang kamu rasa itu benda itu wujud, itu semua akan jadi hilang. Eh? Otak ni penting untuk waras supaya anda nampaklah rasa apa benda yang patut. Jadi sistem saraf pusat. Jadi ada ke tak? Sistem saraf hanya terdiri daripada benda ini saja. Jawapan tidak. Jadi aku guna warna biru pula sekarang. Okey. Jadi dari saraf tunjang adalah saraf yang bercabang keluar. Cikgu, kenapa dia nak bercabang keluar? Kalau kamu tanya itu bagus. Contoh dia bercabang keluar. Dia nak pergi mana? Dia lukis hitam gitu sebagai organ. Contoh, dia nak pergi ke kaki. Ha, ini kaki kamu. Kenapa dia nak pergi kaki? Senang. Kalau kamu pijak benda tajam, rasa sakit ke tak? Tahan? Rasa sakit ke tak? Tahan? Tahan ada tahar? Rasa sakit ke tidak? Tahar tak ada. Tahar dah terkeluar. Okey, tak apa. Juli, rasa sakit ke tak kalau kamu pijak benda tajam? Sakit. Sakit kan? Jadi kalau apabila kamu pijak benda sakit, kamu rasa sakit tu, ya, kamu pijak benda tajam tau. Jadi benda tajam itu bukannya dia pergi ke otak kamu. Aku dah cakap ya. Bukan benda tajam. Rangsangan itu, tempat perubahan itu, bukan benda itu yang masuk ke otak. Ataupun kalau kamu terkena benda panas, bukan api itu yang sampai ke otak. Something yang pergi ke otak kamu. Jadi inilah dia saraf. Kalau kamu belum belajar lagi, boleh panggil dia sel saraf dulu. Kalau kamu dah tahu, inilah neuron. Jadi neuron itu begitu panjang ke? Ya. Sangat panjang. Okey, dalam otak, dalam saraf tunjang sendiri pun ada neuron dia sendiri. Satu. Jadi ini yang dari saraf tunjang, ada yang juga dia sambung ke tangan. Jadi, Jeku, otak itu ada ke? Otak pun ada. Dari otak dia terus keluar. Contohnya dia keluar. Dia keluar bagaimana? Murid-murid, Jeku pun lukis lah. Kalau kamu tengok pada skrin, contoh. Dia pergi ke mana? Murid-murid. Murid-murid, tengok pada skrin ni. Oh, kai. Apa yang kamu nampak kai? Dia pergi ke mana? Kai. Kai. Kai buat apa tu kai? Alia Syafia, kamu nampak ke tak dari otak itu ada benda biru itu dia cabang keluar, pergi ke mana? Pergi ke mata. Dia betul, mata lah contoh lah. Ini contoh. Dia juga sambung kepada muka. Di mana itulah orang kata sebenarnya ada sains yang mengkaji emosi manusia melalui micro behavior. Maksudnya perubahan mimik muka kamu. Ya. Kalau biru ini ada yang pergi ke mimik muka, maksudnya kalau otak kamu gembira, muka kamu, otak kamu akan kecut untuk anda senyum. Kalau kamu sedih, mungkin ke mata, kening mata kamu akan mula berkedut. Macam-macam lah. Jadi benda ini semua adalah disebabkan otak kamu fikir ada emosi itu, dia terus hantar kepada otak kat muka untuk dia keluarkan satu maksudnya satu panggil apa ya, mimik muka. Contoh eh, cikgu ulang, kamu tengah sedih, jangan pergi ke muka, tunjukkan kat sini. Ha, stres. Kalau gembira, kamu senyum. Jadi semua benda itu ada dikawal oleh otak mulai-mulai. Lu faham eh? Jadi macam mana dia hantar kepada otot kat muka kamu untuk senyum ke, gelak ke, sedih ke, nangis ke, kedut ke, semua itu. Itu adalah melalui saraf juga. Anda akan panggil dia neuron. Jadi kalau anda tengok sekali lagi, yang biru ini semua ada nama. Ada nama. Jadi yang atas itu, mula dengan yang atas yang cabang dari otak,
kita panggilnya sebagai saraf. Saraf apa murid-murid? Saraf cranial. Cranial ini datang daripada perkataan cranium. Siapa yang biasa belajar bio, cranium ini rujuk kepada tengkorak lah. Atas ni, tokai ku, cranium. Jadi, saraf cranial. Jadi, saraf yang di otak lah, senang nak kata, di kepala. Yang keluar daripada saraf tunjang, kita panggil saraf spinal. Cikgu, spinal spinach ke? Bukan, bukan. Kalau English, saraf tunjang, kita panggil spinal cord. Ulangnya, spinal cord. DM lah. Kita cikgu English je, spinal cord. Spinal cord. Jadi, English, dia ambilkan istilah yang daripada saraf tunjang itu spinal cord, spine. Spine nerve. Jadi, untuk BN, dia pun ambillah bahagian yang English itu spina itu saraf spina. Jadi, dua-dua ini disebabkan dia bercabang dari sistem saraf pusat. Jadi, nama dia bukan sistem saraf pusat lah. Dia nama lain. Sistem saraf peri. Jadi seperti anda tengok dalam skrin kamu sekarang, ya, ini saraf badan kamu, anda perlu tahu, dan dia telah jelas ditunjukkan pada muka surat 220. Merik-merik tengok sendiri ya. Okey. Oh, saraf cranium, dia anda cranium, bukan cranium. Kalau English cranial nerve. Cranium ikut cranium. Saraf spinal. Okey, dia tak ada L, sorry. Dia pun H salah spinal. Cranium. Kita ikut cranium lah. Buku tulis cranium, kita guna cranium. Okay? Cranium. 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 Okay? Siapa ada soalan untuk ini? Siapa ada soalan? Ya, siapa ada soalan? Jadi, tanya diri sendiri sebelum aku pergi jauh. Kalau anda nak pergi berak pun, otak kamu, kamu duduk dah cangkung kat mangkuk, kamu nak keluarkan nasis, dari otak kamu nak kontrol, pergi ke otot di dubuk itu kecut. Supaya berak itu keluar, kecut lah. Jadi, dari otak sampai ke dubuk itu, otot di dubuk itu, rasanya, kalau cikgu tanya kamu, dari otak sampai ke dubuk, apakah struktur yang sambung otak ke dubuk? Bagaimana kamu nak jawab, Chen Xiang? Chen Xiang ke alias Syafiah? Boleh jawab ke tak? Dari otak sampai ke dubuk, ada apa benda yang sambungkan otak ke dubuk supaya anda boleh berak? Alias Syafiah dan juga Chen Xiang, boleh jawab tak? Alias? Alia Syafiah ada? Chen Xian? Chen Xian? Okey, cikgu tanya soalan lagi ya. Adila? Adila boleh jawab tak Adila? Adila? Cikgu dah cakap ya, kalau kamu betul-betul tak boleh jawab pun, boleh angkat tangan lah supaya cikgu tahu kamu masih bernafas. Bukannya anda terpengsan ke. Ataupun kamu tertidur ke. Ha, takut terpengsan je. Jadi cikgu perlu call mak ayah kamu untuk selamatkan kamu. Okay. Alia Syafiah dan Zain. Adila boleh bagi respon ke tak? Kalau tak tahu, jangan tak tahu. Dia okay je. Tapi jawapan cikgu letak kat chat box saya. Syafiah, Alia Syafiah, Zain dan Adila. Neuron. Neuron. Ya, yeah, betul. Jadi ada satu benda yang sambung daripada otak sampai ke dubur. Okay. Sama juga seperti anda telah belajar koordinasi badan. Kamu dah belajar tiga jenis neuron itu. Neuron efferent, neuron berganti dan neuron efferent ataupun neuron motor. Jadi kita nak pergi lebih jauh sekarang. Pergi lebih jauh. Jadi bagaimanakah sebenarnya bentuk neuron tersebut? Itulah kerja kamu hari ini. Kita sama-sama belajar dan perlu lukis ke tak perlu lukis. Cikgu dah cakap, kalau kamu tak boleh nak label, lukislah. Sebab ini nota kamu, bukan nota cikgu. Jadi, kalau anda tengok, secara sel saraf juga dipanggil sebagai neuron. Juga dipanggil sebagai neuron.
bentuk arm dia. Cikgu ulangkan bentuk arm. Maksudnya kalau kita kata neuron, tak sebut nama afferent ke efferent ke geganti. Secara arm, bentuk dia. Cikgu, saya tahu. Muka surat 223. Jika saya tahu kamu tahu muka surat 223. Tetapi, boleh cikgu tanya secara arm lagi. Boleh ke tidak kamu lukis? Ha. Lukis dan label. Kalau kamu tak boleh, inilah masa untuk kamu lukis dan belajar. Jadi, secara arm, kamu akan nampak bentuk dia bermula dari atas secara arm. Bentuk yang macam bintang. Murid-murid, cikgu lukis ya. Kalau kamu tak lukis, cikgu pun tak tahu nak cakap macam mana dah. Okey? Dan kamu akan nampak setiap unjuran yang keluar ni. Okey? Okey? Kalau kamu tengok. Ada benda yang kalau kamu tengok betul-betul gambar rajah ini ya. Dia ada benda cabang keluar. Kadang-kadang hujung dia ada buka lagi, ada cabang lagi. Ha, ikut. Dan lepas tu dia sambung ada satu lidi yang panjang. Sambung ke bawah. Lepas tu ada macam benda macam Batman lah. Senang je. Pada hujung ini pula kamu akan nampak beza dengan atas. Dia ada biji-biji pada hujung. Ada biji-biji macam anggur. Okey. Hari ini nampak boleh faham hari ini? Hari ini boleh faham ke tak? Ataupun tak faham? Boleh. Boleh ya? Jadi ini satu ambil lagi habis. Sambung dengan apa? Tengah-tengah itu batang panjang lidi panjang itu dia diselaputi oleh lapisan lemak. Cikgu ulang eh. Dia ditutup oleh lapisan lemak. Cikgu, kenapa dia nak ditutup oleh lapisan lemak? Dalam lapisan lemak itu dia berbiji-biji. Ada sebab dia. Nanti cikgu akan jawab. Lapisan lemak dia nak tutup. Jadi datanglah sekarang kita nak label. Ya, lapisan lemak itu cikgu, saya nampak ada nukleus. Kalau anda peka lah, memang ada nukleus pun lapisan lemak itu. Tapi yang konsep penting dia sekali ialah lemak. Mungkin kamu tanya sekali lagi kenapa lemak, nanti cikgu akan jawab. Jadi sekarang kita akan pergi ke bahagian label. Okey, kalau label. Kalau anda tengok atas tu, kalau anda tengok atas tu kan, atas ni adalah satu sel. Cikgu, ini bukan satu sel ke semua ini? Ya, dia satu sel untuk semua. Tapi tempat itu ada nukleus, kita panggil dia sel badan. Betul ke? Ataupun badan sel. Badan sel, bukan sel badan ya. Badan sel. Sel body ya. Atau English body cell lah. Badan sel. Tengah-tengah lidi itu, kita panggil dia akson. Akson itu dengan bahasa lain sebenarnya dia rujuk kepada sitoplasma lah. Sitoplasma untuk sel saraf. Sitoplasma. Jadi pada hujung kiri atas dan bawah, bukan kiri kanan, atas dan bawah ini nampak beza. Nama dia pun ikut beza ya. Okey. Yang atas yang cabang itu kalau kamu tengok ini, kita pun panggil dia dendrit. Nama dia perlu faham ya, dendrit. Yang biji-biji itu kita panggil bonggol. Bonggol. English panggil knot. Bonggol synapse. Bonggol synapse. Okey. Gambar raja ini juga menandakan bahawa okey, kalau kamu tengok ya, aku tutupkan kamera kejap. Kalau kamu tengok di sini, dia akan impuls. Pergerakan impuls adalah dari dendrit ke bonggol sinaps. Jadi impuls akan dikumpul. Cikgu, saya tak faham impuls apa ya. Dan dia akan mula bergerak sampai ke tempat yang biru ini. Sebab pergerakan impuls dalam sitoplasma atau akson itu adalah lebih perlahan. Kita nak membuatkan dia lebih cepat. Impuls adalah sebenarnya bersifat elektrik. Murid-murid bersifat elektrik. Kalau elektrik nak bergerak dalam bentuk gel, jelly itu dia perlahan.
Jadi untuk membuatkan dia bergerak dengan lebih cepat, dengan adanya lapisan lemak itu, dia dah sampai lemak, kita pun tahu lemak itu adalah penebat. Lemak itu ialah penebat. Tau, apa tu tau tian ti ma? Jadi so, tian tau so, hui zemiang ne? Dia elektrik itu akan lompat. Akan menjadikan impulse itu melompat. Okay? Melompat, lepas itu pergi ke bongo synapse. Iku guna anak panah tunjukkan pergerakan impulse. Jadi impulse melompat. Jadi kamu pun nampak di sini ada tempat kosong itu. Dia gunakan biru balik. Okey. Ruang kosong tengah-tengah ini di mana impulse itu akan lompat, nodus ramli nama dia. Ramvia. Okey, manakala lapisan lemak itu kamu pun nampak di sini, kalau ikut English kita panggil salut myelin sheath. Kalau BM kita panggil salut myelin. Salut myelin. Salut myelin ini ada satu lapisan lemak. Ikut ulang eh. Dia membran penebat yang menyaluti salut ya, yaluti axon. Membran penebat yang menyaluti axon ya. Okey, kenapa dia nak berfungsi sebagai penebat? Okey, supaya impulse boleh bergerak dengan lebih cepat. Membenarkan impulse itu bergerak secara melompat. Memang kamu tidak akan belajar secara mendalam, tetapi nodus ramvia ini adalah sebut bahagian yang tidak diselaput putih myelin ataupun salut myelin, tidak diselaputi, tidak disalut oleh salut myelin. Jadi dia membantu mempercepatkan pengaliran impulse saraf. Kalau kamu tertanya apa itu impulse, bagus. Dia pun akan jawab selepas ni. Kejap je lagi. Jadi, kalau faham, isyarat yang membawa maklumat. Jadi, apa itu? Kita tengok ya. Sentuh benda panas. Kalau kamu sentuh benda panas, jadi ulang ya. Kamu sentuh benda panas. Bukannya api itu yang pergi kotak. Benda panas kan? Contoh api lah. Tetapi sentuh api, sesuatu akan menyebabkan api itu kepada satu isyarat maklumat. Isyarat maklumat. Jadi isyarat maklumat yang bergerak melalui neuron. Memang dalam neuron. Melalui neuron, dari tangan, hujung tangan tadi sentuh benda panas pergi ke otak, itu sebenarnya ialah impulse. Impulse electric. Jadi boleh faham ya murid-murid? Boleh juga tanya ke tak? Nur Adila faham ke tak? Faham. Macam boleh faham je. Hai? Faham. Kenapa tadi tak jawab? Sekarang baru jawab kan? Tengjian, boleh juga tahu kamu masih hidup ke tak Tengjian? Okey, kan saya juga tahu lah. Sintai cuci cuci, okey. Penting. Tak apa, aku tak marah kamu. Sekurang-kurang ada lah. Okey, jadi itu konsep dia. Jadi kita nak mula dah ya. Mula secara mendalam dah. Apakah beza ataupun perbezaan antara tiga neuron? Neuron efferent, neuron geganti dan neuron efferent. Dan bagaimana dia punya bentuk? Jadi izinkan aku tunjukkan sekali lagi dalam screen. Jadi kamu perlu tengok. Kita nak lukis sekarang dah secara mendalam. Jadi murid-murid, aku bukakan kertas baru ya. Saya suka gunakan PDF ini ya sebab lebih selesa ya. Harap murid-murid semua boleh faham. Okey. Jadi orang boleh faham. Jadi aku nak lukis dah ya. Kita dah belajar dari tadi. Ya. Okey. Aku pusingkan muka surat ini supaya ruang dia cukup banyak. Kamu dah belajar okay, otak. Nanti kita akan belajar bahagian otak sabai. Kita sentuh lagi itu. Saraf tunjang.
Kita biasanya akan ambil contoh yang paling senang, iaitu contoh tangan. Ini tangan kamu. Ibu, kenapa tangan hontok sangat kan? Tak takut, tak biar. Ini api. Api. Okey? Isu yang kita dah kemukakan semalam ataupun situasi yang kita dah cakap semalam, api. Benda panas. Jadi, apakah yang tukarkan api itu ke otak? Api itu ke otak. Tapi bukan api yang pergi otak. Isyarat api panas tu. Okey? Jadi, di sini, hujung jari itu, dia menggunakan warna biru terdahulu, ada reseptor. Okey, ulang ya, ada reseptor. Kalau kamu ingat lagi, kalau kamu ingat lagi, ketika anda belajar di tingkatan 3, lapisan kulit, ada banyak neuron, reseptor. Reseptor temu untuk haba, reseptor sakit, reseptor sejuk, reseptor tekanan. Ya, itu benda itu sebenarnya sama je. Jadi, dia ada reseptor. Dia mesti ada reseptor. Cikgu, saya tak nampak lah. Kalau nak besarkan gambar aja itu, okey, cikgu pun besar kat bawah ni. Contoh ini, reseptor lah contoh. Apa yang kamu lukis tadi, reseptor itu sendirilah satu sel. Salah. Okey? Dia akan sambung kepada sel saraf. Jadi sel saraf itu biasanya kamu akan nampak dalam gambar raja lah. Mana-mana buku pun dia akan lukis macam ni secara am lah. Okey, dia akan lukis macam ni. Okey. Kalau anda tengok pada gambar yang cikgu lukis itu, cikgu harap kamu semua tak ada yang salah faham ya. Lukis semula, okey, ada benda yang macam pokok ini semua, dia akan sambung pasal tempat. Tapi dia tak ada sel tau. Dia tak ada nuklear di situ, dia akan sambung panjang, terus memanjang. Okey. Jadi kalau itu jeku sambung di sini, kamu perlu faham ya, jeku pun sambung. Oh, sambung ke mana? Sambung lah ke? Ke saraf tunjang. Jeku macam sperma aje. Ya. Tapi sperma lah, tak ada ekor begitu panjang. Ya, jeku tengah lukis bersungguh-sungguh ni. Okey, jadi sampai hujung ini kamu pun dah belajar. Ada banyak bongo sinaps. Jeku bongo sinaps ini nak sambung ke mana? Nanti kita akan belajarlah. Jadi yang biru ini seperti yang aku dah lukis akan ada salut myelin. Salut myelin. Dan di tengah-tengah salut myelin ini, di tengah-tengah axon ini ada salut myelin, ada satu sel mungkin akan keluar, akan kamu akan nampak satu sel dan tonjol keluar. Cikgu ulang ya, ada satu sel yang keluar daripada axon tu. Ya, badan sel itu tidak berada pada hujung ya. Dia berada pada tengah-tengah. Ini badan sel. Jadi badan sel, salut myelin, cikgu tak perlu nak label salut myelin dan sebab tadi cikgu dah terangkan, kalau anda tak faham tengok semula video tadi. Jadi sepanjang ini kita panggil neuron apa? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ini neuron apa? Hari ini boleh jawab tak? Ya? Ini? Neuron Dorian. Neuron Dorian. Ataupun neuron efferent. Terima, dua-dua terima. Jadi ini neuron Dorian. Badan sel dia tidak berada pada hujung. Kenapa? Sebab dia mungkin nak berada di tengah-tengah supaya dia kumpulkan impuls. Dia nak kumpul dan integrasikan impuls yang ada. Impuls. Dia nak cium cembuk. Maksudnya, kalau jeku menggunakan hitam ini menarik. Tak boleh guna hitam sebab warna itu dah ada.
Cikgu guna bip kuning ini sebagai laluan impuls. Okey, impuls lompat, lompat, lompat. Dia akan kumpul pada badan sel. Kumpul. Lepas itu baru lagi sambung, bergerak. Sehingganya dia ke tempat yang dia nak. Jadi, apakah sebenarnya fungsi reseptor? Cikgu ulangnya reseptor. Bukan neuron dari dulu. Reseptor. Membezakan anda daripada murid-murid yang tak belajar bio, kamu perlu lebih faham dia punya definisi. Reseptor, ya betul, dia mengesan rangsangan. Tak salah. Mengesan rangsangan. Dan paling penting sekali, menukar rangsangan kepada impuls. Ya. Isyarat elektrik. Reseptor itu yang akan tukarkan dia menjadi impuls, hantar bergerak melalui neuron. In neuron lah dari. Okay, neuron dari. Siapa tak boleh ikut? Siapa tak boleh ikut? Murid-murid. Kalau tak ada masalah, kita akan pergi dah ke kedua. Kita akan pergi ke neuron berganti. Sebab dia sentuh benda panas, badan kita akan membuat tindak balas refleks. Maksudnya dia tak melalui otak. Jadi benda itu cikgu pun nak lukis hanya sampai pada saraf tunjang. Ada neuron di sini yang akan terima isyarat dia. Okey. Kalau anda tengok, dan jikalau izinkan jeku besarkan bentuk yang ini, besarkan bentuk bahagian ini, kamu akan nampak satu sel badan, ya, di mana satu hujung dia adalah dendrit, dia diterima, dendrit tak salah. Satu hujung lagi dia berbentuk bonggol sebab dia nak memberi, menghantarkan isyarat itu ke sel lain, sel neuron lain. Jadi, pergerakan impuls itu paling tidak kamu perlu tahu, nampak di sini dia bergerak ke sini. Bergerak ke dalam sel, badan sel yang berwarna hijau ini. Jadi kalau anda tengok gambar raja tersebut dengan bersungguh-sungguh, kamu akan nampak ada satu tempat di mana bonggol sinaps akan berhubung dengan dendrit. Tak lekat tau, dia berhubung. Kalau anda tengok, dia berhubung. Berhubung tetapi tak lekat. Tengah-tengah ada satu ruang kosong. Mereka berhubung eh? Tapi mereka tak lekat. Jadi, kalau ikut foto inilah yang kamu nanti masa akan datang, kamu akan belajar sinaps. Sinaps. Di mana kamu perlu belajar bagaimanakah impuls itu boleh bergerak tempat ruang tengah-tengah ini kosong tau. Bagaimana elektrik itu boleh bergerak ke sana. Jadi dia bukan lompat dah. Tapi setiap kau cik, tidak. Dari elektrik akan tukar kepada bentuk kimia. Bentuk kimia. Dia tuan-tuan bentuk kimia melintasinya baru sampai ke neuron seterusnya baru tukar balik kepada elektrik. Cikgu ulang, elektrik, kimia, elektrik. Impuls dari elektrik tukar dalam bentuk kimia. Kalau kamu pergi tuition atau belajar sendiri, kamu tahu dah nama itu panggil neurotransmitter. Neurotransmitter. Elektrik, kimia, neurotransmitter tukar balik kepada elektrik. Maksudnya dari biru elektrik pergi tengah-tengah celah itu tempat ruang kosong itu kimia, neurotransmitter. Hijau balik, tukar balik semula menjadi elektrik. Boleh terima ke tak? Murid-murid. Alisha, boleh tak? Boleh faham tak Alisha Syafiqah? Boleh. Okay. Itu nanti. Nanti bab itu kita akan sambung ya, sabar. Sinaps itu ada cerita panjang lagi. Kita hanya sekarang bagi konsep je. Jadi apakah sebenarnya nama neuron hijau ini? Siapa nak jawab? Apakah nama neuron hijau ini? Siapa nak jawab? Berganti.
Bagus. Terima kasih. Siapa yang jawab tadi tu? Siapa yang jawab? Boleh bagi nama tak? Jika tak nampak tau. Ha. Siapa jawab tadi? Hari ni? Ya. Hai Adila. Bagus-bagus Adila. Terima kasih banyak. Jadi itu diorang berganti. Bentuk lain. Bentuk lain. Sebab fungsinya lain. Jadi diorang berganti sekarang. Dia nak menghantar. Dia dah integrasi. Dia dah tafsir. Oh ini bahaya. Tak perlu hantar ke otak. Perlu ambil tindakan paling cepat. Kan, refleks lah. Dia perlu hantar ke mana? Ke contohnya otot. Dia pukul lukis otot. Otot tangan. Ah, tangan. Ini tangan. Dia nak pergi ke otot. Otot. Supaya otot itu akan kecut. Tarikan tangan itu jauh daripada api. Bagaimana dia nak hantar ke sana? Neuron sama je neuron. Tetapi nama dia lain. Neuron motor. Apa bentuknya sekarang? Okey, murid-murid, kamu suka warna apa sekarang? Dia pun mula keliru lah. Okey, kita guna coklat. Jadi dari sini, kita akan ada sel badan. Seperti yang anda lukis tadi. Sel badan. Okey, di mana ada dendrit, ada axon. Sorry ya, aku nak lukis cantik sikit lah. Jadi tak mungkin nak lukis dia gemuk kan. Jadi kamu adalah lukis tadi, kalau kamu dah bersungguh-sungguh lukis neuron biasa itu, ya, yeah. Sebenarnya neuron biasa itu dia bersifat seperti untuk efferent ini ataupun motor. Panjang. Okey. Sampai ke otot, kamu akan nampak adalah bonggol sinaps itu sambung ke otot. Tengah-tengah ni semua, ya, ada salut mielin. Axon ditutup salut mielin. Jadi, boleh juga tanya soalan kibat. Soalan kibat. Kenapa sel badan, badan sel, badan sel, kita tadi dah belajar badan sel, untuk neuron, motor ataupun kita panggil efferent tidak berada pada tengah-tengah axon seperti neuron glia. Siapa nak cuba jawab? Kenapa badan sel neuron motor tidak berada pada tengah-tengah axon seperti neuron glia? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Siang, nak cuba lah siang. Siang? Cikgu boleh bagi sikit masa tak? Ini tak ada masa lah. Ini hanya respon saja, cepat je. Yang penting, kamu cuba je. Bukannya tengok Google, tak perlu pun. Sebab itu lah konsep kibat lah. Nak tengok apa yang sebenarnya kamu faham. Bukannya baca buku, oh buku cakap macam tu, saya baru jawab. Tidak. Kerana konsep je. Rasanya, kenapa badan sel tak boleh berada kat tengah-tengah untuk motor neuron. Neuron motor lah. Boleh? Boleh siapa jawab? Siapa nak tolong Cihang? Kalau Cihang tak boleh jawab. Cihang, boleh jawab ke tak? Tak boleh. Tak boleh lah. Tak apa, tak apa. Hari ni? Hari ni lah cuba tak? Do you want to try? Hari ni? Junip? Untuk menghubungi neuron gerganti. Sama saja. Kalau nak hubung neuron gerganti, kenapa kalau macam tu, kenapa badan sel untuk neuron deria tidak berada pada hujung? Sambung dengan neuron gerganti. Jadi kenapa dia kat tengah-tengah? Jadi soalan cikgu balik semula. Kenapa neuron motor dia pada hujung? Kalau kamu kata sambung pada neuron gerganti, baik neuron deria pun pada hujung kan, tapi dia kat tengah-tengah. Ada, dia ada fungsi dia sebenarnya. Cikgu dah cakap, badan sel untuk neuron efferent, dia lebih kepada mengintegrasi semua impuls. Gabungkan semua impuls yang ada, hantar semula secara lebih bertumpu. Itu cerita lain. Sekarang, neuron motor, kenapa dia tak boleh pada tengah-tengah? Bukan dia berhubung dengan neuron gerganti. Salah. Siapa nak cuba lagi? Thank you lah, Juni. Siapa nak cuba lagi? Terima kasih ya. Percubaan yang bagus ya. Malia?
Malia ke Chen Xian? Malia? Malia ada. Boleh jawab tak? Kalau tak boleh, cakap tak boleh ataupun angkat tangan. Cikgu, saya nak tanya jawab, saya nak pass. Malia, Chen Xian? Okay, last orang eh. Alia Shafia, cuba tak Alia Shafia? Tak. Okay, jadi cikgu bagi jawapan sekarang eh. Jadi, kenapa dia tak boleh berada di tengah-tengah? Sebab kalau kamu dah tahu tadi, ini kuning adalah pergerakan impuls, maka neuron motor berfungsi untuk menghantar impuls dengan laju supaya otot boleh menghasilkan gerak balas dengan lebih cepat. Ulang. Supaya dia boleh menghasilkan gerak balas dengan lebih cepat. Kalau ada badan sel dekat tengah-tengah, maka gerak balas itu akan menjadi perlahan beberapa 0.0 saat, dan beberapa 0.0 saat itulah yang biasanya boleh selamatkan anda daripada bahaya. Macam panas, lebih lagi satu saat pun 0.0 saat, tangan kamu akan mula lecur. Jadi, badan sel tidak sesuai berada di tengah-tengah akson sebab dia memperlahankan pergerakan impuls. Setuju ke tak? Tengok kat sini. Dia masuk ke dalam pusing satu orang. Oh cikgu, sel ni kecil lah. Bayangkan walaupun 0.1 saat perlahan, 0.1 saat macam penumbuk, isu penumbuk. Kalau kita punya neuron motor lambat 0.1 saat, rasanya kamu akan kena penumbuk ke tak? Rasanya. Ni cuma contoh mah. Jawapan? Kalau kepelahan 0.1 saat, kamu akan kena penumbuk ke tak? Mana yang link ke email? Ni lemah ni cuma contoh mah. Contohlah. Ya ke tidak? Jawapan. Saya? Ya ataupun tidak? Tidak. Hah? Jawapan dia ialah kamu akan kena penumbuk lah walaupun perlahan 0.1 saat. Kalau kamu pernah pergi tengok Gusti ya, tak cuenji dah. Mal 0.0 email tu hao se lin zhong quan tu lah. Kalau Gusti tu, kamu perlahan refleks kamu lambat 0.1 saat, 0.1 saat pun, penumbuk dah sampai muka, kamu dah pengsan dah. Itu realiti. Jadi, badan sel itu perlu berada pada hujung supaya penghantaran impuls lebih efektif dan cepat. Junlin, terima ke tak Junlin? Junlin, ni kece semua. Okey. Jadi itulah dia. Kalau anda tengok pada buku teks kamu sekarang, buku tak nampak masih. Buku surat 224, dia dah bagikan jawapan kamu semua ya. Kita paling penting bandingkan neuron motor dengan neuron tadi ya. Okey, neuron motor dengan neuron deria. Neuron deria, sel badan sel itu berada pada tengah-tengah. Manakala neuron motor dia pada satu hujung dekat dengan neuron geganti. Itu betul. Okey. Pergerakan impuls perlu hati-hati. Okey. Untuk neuron deria, ya, dia daripada reseptor. Dendrit ini yang nanti dia akan sambung dengan sel reseptor. Dia akan sambung dengan sel reseptor. Dendrit akan terima impuls itu, hantar ke bongo sinaps. Seperti juga neuron motor. Pergerakan impuls adalah dari bukan, tapi tak boleh kata dari kiri ke kanan ya. Dari tempat yang lain, kalau motor dari badan sel, kalau deria daripada dendrit, tapi persamaan sama-sama pergi hantar ke bongo sinaps. Okey? Bongo sinaps. Perbezaan neuron deria dengan neuron motor, neuron deria sambung pada sel reseptor, tetapi neuron motor dia sambung kepada efektor, organ efektor. Seperti apa? Otot dan juga kelenjar. Contoh apa kelenjar ya? Kamu letakkan benda gula pada lidah, kamu rasa sedap, otak kamu rasa sedap, air dia keluar lebih banyak.
Jadi dari otak dia melalui neuromotor hantar ke kelenjar ileo, keluarkan ileo dengan lebih banyak. Neuromotor. Hantar ke efektor. Kalau kamu malas, bulatkan pada nota poin yang ke 2 efektor. Okey, beria dari reseptor. Okey, cikgu, apa itu akar ventral dan juga akar dorsal? Tak apa, cikgu akan sebut kelas akan datang. Neuron geganti menghubungkan neuron beria kepada neuron motor. Dia terdapat pada sistem saraf pusat, tulis kat situ otak dan juga saraf tunjang. Saraf tunjang. Jadi, Jeku pun tak nak membuangkan masa anda sekarang. Kerja kamu lepas ini memang hanya melukis tiga jenis neuron saja, tiga ni. Termasuk neuron yang am itu, kalau kamu lukis ada empat lah, tapi yang paling penting tiga itu. Kamu perlu buat perbandingan, persamaan dan juga perbezaan. Jeku, lukis kat mana? Jangan tanya Jeku ya, lukis pada buku lah tu. Jadi lukis tu macam mana? Kamu boleh lukis dengan cara Jeku ni? Boleh. Kamu juga boleh lukiskan dalam cara konvensional. Ya, letak dalam jadual tiga neuron. Jadi neuron efferent, neuron geganti, neuron efferent ataupun neuron motor. Kamu lukislah bentuk dia dan tuliskan persamaan dan perbezaan. Persamaan ada ke cikgu? Bukan semua berbeza ke? Tak, ada persamaan. Semua neuron deria, neuron geganti dan neuron motor membenarkan pergerakan impuls. Jangan salah faham. Impuls tetap bergerak. Tetap bergerak dalam mereka. Dua, tiga-tiga ini pun mempunyai badan sel. Badan sel. Hanya kedudukan berbeza. Kedudukan berbeza itu perbezaan. Ada badan sel. Okey. Jadi kamu tak boleh kata tidak ada persamaan eh. Kalau kita isu soalan kata membandingkan, bandingkan. Kamu perlu tulis kedua-dua persamaan dan perbezaan. Okey. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Murid-murid siapa ada soalan? Kalau tak ada, Jeku sambungkan lagi sedikit je yang terakhir. Kalau kamu tadi tengok gambar raja yang Jeku lukis dia. Neuron deria sambung masuk ke saraf tunjang. Saraf tunjang dalam itu ada neuron geganti. Neuron geganti hantar impuls pergi ke neuron motor. Okey. Jadi saraf deria ataupun neuron deria, neuron efferent itu masuk ke dalam saraf tunjang melalui mana? Jeku, masuk saraf tunjang lah apa masalah kan? Jawapan dia ada depan atau belakang. Hah? Jeku, saraf tunjang ada depan belakang ke? Murid-murid tengok pada skrin lah. Kalau kamu tengok Jeku. Kalau belakang ni dah saraf tunjang. Home itu cucu Jeku mah. Depan. Kamu telah belajar pada bab satu ya, tingkatan empat ni bab satu. Depan kita panggil apa? Ventral. Kalau kita panggil anterior, bawah punggung kita panggil posterior. Depan ini kita panggil ventral, belakang kita panggil dorsal. Dorsal, dorsal belakang, depan ini kita panggil ventral. Dengan bahasa lain, kalau kamu belai kucing ya, kamu belai kucing, kepala itu anterior, punggung itu panggil posterior punggung. Atas itu kita panggil dorsal. Kamu main puting dia, perut dia itu kita panggil ventral. Tempat bawah itulah ventral. Jadi saraf deria ataupun neuron deria akan masuk ke dalam saraf tunjang dari belakang. Dari belakang. Kalau kamu tengok di sini. Pergi belakang. Itulah ada nama dia panggil akar dorsal. Belakang. Okey. Masuk ini adalah saraf tunjang. Dia masuk dari belakang melalui
akar dosa dalam saraf tunjang. Jadi kamu nampak ada neuron berganti dalam saraf tunjang bahagian jirim kelabu dia. Lepas itu, neuron motor akan keluar melalui bahagian depan, maksudnya hadap ke perut depan ini, kita panggil akar ventral. Akar ventral. Bulatkan akar dorsal, gariskan neuron deria, bulatkan akar ventral, gariskan neuron motor. Ini paling penting. Okey, jadi dia akan keluar. Mulai situ. Masuk dalam saraf tunjang, neuron deria masuk melalui akar dorsal. Manakala keluar neuron motor melalui akar ventral. Okey? Akar dorsal juga ada tempat yang membengkak. Di mana bukan sel badan. Dia memang bengkak di situ. Badan sel neuron deria terkumpul. Nak kata badan sel tidak, kita panggil ganglion. Ganglion akar dorsal. Dia memang membengkak. Terkumpul dan membengkak. Banyak sel, badan sel sebenarnya banyaklah yang berkumpul ke sana. Okey, itu je cikgu hari ini nak sampaikan. Cikgu tak banyak sebut. Itu je. Sebab lepas ni kamu perlu buat nota. Nota untuk tiga neuron itu. Ini tak perlu lukis lah. Okey. Cikgu akan sambung untuk terus pada kelas akan datang saraf tunjang dan masuk ke sinaps. Saraf tunjang, serompok otak dan sinaps. Siapa ada masalah? Hari ini? Hari ini? Okey ke tak? Siang? Siapa yang tak boleh respon cikgu? Okay. Thank you. Tolong angkat okay, tangan cikgu. Okey, terima kasih banyak. Siang? Junlin? Alia Syafia? Junlin? Boleh. Alia Syafia, Kai Adila? Boleh. Boleh. Kai? Okey. Malia dan Cici? Boleh. Malia? Boleh ya? Cici? Boleh. Jadi, cikgu pun tak nak buang masa kamu. Ya, kerja kamu sekali lagi lukiskan saraf ini. Jangan kata kamu tak reti lukis ya. Okey? Jangan kata kamu tak reti lukis. Perlu. Okey, kamu perlu tahu lukis. Soalan memang biasanya lazimnya tanya seperti yang cikgu lukis lah. Okey? Kalau dah balik kepada isu empat itu yang terakhir aku bagi tahu ya. Empat. Pertama, tengok penumbuk. Ialah penumbuk. Tengok itu maksudnya dia akan sambung ke mata. Dari mata ke otak. Otak sambung ke otot leher untuk kecutkan otot leher kiri kanan. Itu yang pertama. Kalau angkat call pula, angkat jawab call handphone, smartphone. Okey, dia bukan sambung ke tangan, sambung deria itu sambung ke telinga. Telinga ke otak. Otak itu pergi ke tangan untuk pegang telefon, angkat telefon dan jawab. Dua. Kalau panas, cikgu dah jawab. Ini dia. Dan keempat, kalau letak gula pada lidah. Jadi yang biru ini neuron deria ialah dari lidah sampai ke otak. Okey, otak rasa manis. Dari otak pergi ke, bukan otak lah, pergi ke kelenjar air liur. Okey, cerita ni dia nak kau sei dia femi dan那个 guan. Jadi femi chu ni dia naik ke kau sei. Bukan pergi ke otak ya, pergi ke kelenjar air liur. Dia akan pergi ke, tapi dia tak pergi ke saraf tunjang lah. Semua pergi ke otak. Sebab itu ada tindak kawal, ada tindak, nanti kita akan belajar lah, tindak balas terkawal, tindak balas tidak terkawal dan tindak balas refleks. Kita akan belajar masa akan datang. Okey? Kita lukis dalam masa terdekat ni dan bersedia untuk PBD anda ya. Jadi aku tak nak pergi jauh. Okey? Itu saja untuk hari ni. Sebelum anda say bye-bye dengan cikgu, sila buka kamera. Sila buka kamera. Okey, cikgu nak ambilkan gambar anda semua ya. Sila buka kamera. Kepada sesiapa yang rasa diri mereka belum lagi mandi atau apa, tutup macam ni pun okey je. Cikgu faham. Sila buka kamera supaya cikgu tahu anda masih hidup, ya. Adila, Kai, Junlim, Tensien, Cihang.
Kai, Chen Xian, Adila, Junim, jangan buang masa cikgu, boleh tak? Sila buka kamera. Thank you ya, Alia Syafiah dan juga Malia. Buka kamera hari ini, Chen Xian, Junim. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey. Itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih. Dan jangan lupa rujuk balik pada buku teks 223, 224. Dan tidak lupa juga pada muka surat yang sebelum ini, iaitu 220. Fahamkan apa itu sistem saraf manusia. Kalau sesiapa yang rasa mereka tak faham apa-apa, anda boleh tinggal sebentar untuk tanya cikgu ya. Jadi cikgu tamatkan kelas hari ini. Bersedia untuk PBD Bahasa Inggeris. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Igu. Terima kasih, Igu.